Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Okey. Hari ni geng Kelawar nak berentak cip geng Kelawar. Apa itu geng Kelawar? Ni hari kita tengok baju Kelawar. Cantik gini baju Kelawar. Yes, kita nak buat geng Kelawar masak hari ni. Hari tu kita dah masak ketam, masak buttermilk. Sekarang ni kita masak apa pula hari ni? Wah, hari ni matahari betul-betul panas. Tahu tak kita orang kat mana ni? Matahari ni sangat-sangat menarik hari ni. Cuba korang tengok kita kat mana ni ya. Kita dekat sekejap Boleh best sikit. Nampak tu dekat Padang Golf. Golf hari ni kita berada. Hari ni kita berada di Shah Alam. Section 9 di Golf. Ni di penthouse lah. Di penthouse. Belakang kami adalah Padang Golf. Belakang ni Padang Golf Macam mana nak tengok ni? Susah betul nak tengok ni. Cantik tak? Inilah orang kata golf club. Kita kat tepi golf club. Jadi memang sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat hebat. Cuaca pun hebat. Alhamdulillah Allah bagi cuaca hari ni. So pagi-pagi ni korang buat apa? Tahu hari ni hari Ahad. So mestilah orang kata hari berehat untuk orang yang berada di, especially di Pantai Barat. Tapi di Pantai Timur macam biasa is like Sunday Blue. Orang baru nak start kerja. Tapi kami sekarang ni nak buat apa hari ni? Jadi hari ni kita nak, sebelum kita nak memasak-masak kita punya program, hari ni kita nak share satu ilmu bah. Sebab kebetulan kita berada di depan Padang Golf. Ya, betul. Jadi kita nak share satu, orang kata, hai Hafiza, satu petikan, iaitu golf. Apa itu golf? Kita start dulu dengan Al-Fatihah. Oh, lupa nak start dengan Al-Fatihah. Okey, sebelum kita bermula, kita buka, orang kata, kita punya live ni dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi. Yes. Jadi kita hari ni nak buat morning gambaru sambil kita masak hari ni. Hari ni korang dah lapar tak? Pagi-pagi dah pukul 8 dah ni. Mesti lapar kan? So hari ni teacher nak buat lain-lain kelainan. Orang selalu makan pagi-pagi makan nasi lemak. Tapi kita, hai saya Zana. Waalaikumsalam. Jadi kita nak buat something new hari ni, iaitu kita masak. Kita ada guest hari ni. Ramai gila guest. Ramai guest. Tapi alang-alang tu kita nak bagi share lah kita punya resipi kepada semua orang supaya kita boleh makan. Kita nak tunjuk resipi masakan teacher. Ala-ala teacher Korang jangan nak kecam teacher punya resipi Suka teacher lah. Teacher punya resipi. Pagi Faisal Haris. Untuk pengetahuan korang, teacher korang ni memang suka sangat masak-masak. Jadi kebetulan hari ni ramai batik-batik pronio nak datang. Yes, betul. Jadi kita pun dah halang-halang batik pronio nak datang ni, kita masak-masak untuk diorang. Yes, alang-alang kepalang Jadi ni alang golf. So kita nak, wow, tengok banglo-banglo di belakang tu ya. Sebenarnya banglo-banglo belakang ni amat-amat besar. Tapi dah saya tengok tu ada yang 3 tingkat kan, maksudnya di sinilah kita kena pasang impian. Yes, betul. Jadi impian apa tu? Impian sebab apa? Hai Cewa. Serbu open house. Not open house, okay. Ni bukan open house. Ni party. Yeah, party ni khas. Sarung party, yes. Khas. A private party. Private party. Jadi kita dekat belakang ni, wow, view dia sangat-sangat hebat. Masa apa tu dia tanya? Nanti kita dah comment, kita dah tulis dah apa? Carbonara. Spaghetti carbonara. Ala-ala teacher punya resipi korang jangan Jadi untuk tu kita tak boleh lama-lama live ni. Nanti kan tak masak masakan kita. Betul, jom. Jadi kita cakap dulu golf dulu. Saya nak bagi golf. Kenapa kita live di dekat Padang Golf ni? Hai Fariza. Kenapa kita live kat Padang Golf? Sebab kita nak bagi tahu dekat korang apa itu golf. Ya, betul. G-O-L-F. Okay, G yang pertama adalah kita kena ada goals. Maksudnya kat mana kita nak capai, apa kita nak capai. Jadi kalau kita tengok rumah banglo besar-besar ni,
Jadi kita kena pasang lah impian kita, goals. Ya, betul. Apa kita nak capai? Oh, bestnya duduk rumah dekat sini. Tenang je, bunyi kicauan burung. Kan boleh nampak burung-burung kat atas tu. Ya, betul. Jadi apa yang kita nak adalah kita nak kena Alia. Pasang. Hai Alia. Kita nak pasang apa nama ni? G-Golf. Itu goals. Kita set kita punya goals. Apa kita nak capai? Oh, apa? All the way ke party. Okay, terbaik. Apa tadi? Kita kena organize. Organize. Maksudnya, bila kita dah ada goals, kita kena organize apa yang kita nak buat. Kita kena susun, organize, susun-susun. L apa? L, sebab kita shortcut je, sebab kita nak pergi masak pula. L adalah korang kena, as a leader, kita sendiri, selaku korang adalah business owner, kita kena lead the process. Ya, betul. Bila kita dah organize sesuatu tu dengan cantik dan kita leading the process. Yes, dan F yang terakhir adalah kita akan finish dengan terbaik. Yeah. Itulah golf nama dia. Betul. Bagi orang yang bermain golf, kenapa dia orang bersemangat? Itulah sebabnya G adalah goals, nak capai. O adalah organize, apa yang nak dicapai. Kita kena organize lah, susun macam mana nak capai. Dan juga kita ada L, kita kena lead the process untuk mencapai sehinggalah kita dapat F, finish ke garisan penamat yang terbaik. Betul, okay. Jom. Hari ni goal kita adalah untuk masak spaghetti carbonara. Untuk apa kita nak buat party malam pagi ni. Ada goal. So, kita nak pastikan goal kita tercapai, kita kena buat sampai habis. Finish sampai habis. So, kita nak pergi, jom. Kita nak pergi ke dapur kita. Okey, kita dah masuk ruangan dapur. Kita bagi gambar teacher je lah. Sebab teacher yang masak. Saya tak masak. Saya dah masak dah tadi. Saya masak ni je tadi. Inilah yang saya masak. Okey. Hari ni kita nak masak spaghetti carbonara. Okey, first of all, kita dah masak dah spaghetti kita. Kita buat dua lagi ni. Jangan kecam ya, sebab ni adalah homestay kita. Jadi kita ambil yang mana ada je. Jadi kita ala-ala gitu kan. So untuk masak spaghetti kita perlukan bawang putih, bawang besar, bawang polen, and then this carrot. Ini adalah lada banggala. Betul je, lada banggala. Ini adalah sausage. So kita lagi satu ingredient, iaitu susu. Susu ni. And minyak of course, and then garam. Garam besar kau. Ni baru beli tau semalam, semangat pergi Giant. Pergi beli barang-barang ni untuk party hari ni. So hari ni kita nak start. Okay, ni kita letakkan minyak tu. Okay, mula-mula teacher nak goreng dulu sausage. Nak biar dia rasa crunchy-crunchy sikit. Ada setengah tu dia nak letak terus benda tu. Tapi bagi teacher nak dulu ni. Kita tunggu dulu panas. Sebelum tu kita tengok dulu baju kelawar ni. Baju kelawar. Geng kelawar. Geng kelawar nak masak. Okey. Siapa yang punya? Tak nak pusing tangan tapi tak boleh. Okey, macam inilah. Okey. Cuba, okey. Hai. Cuba korang tengok cantik tak baju kelawar tu. Sambil masak, sambil pakai. Tapi memanglah dekat rumah memang kena pakai baju kelawar. Betul. Kan? Jadi kau, ni adalah uniform orang yang mostly dekat rumah yang rasa selesa sebab tak payah takkan nak pakai t-shirt je. Kan. Mesti dah nampak cantik-cantik kan. Tak, walaupun tak cerita pasal baju kelawar ni, ada satu anak ni, sementara kita panaskan kita punya kuali, berasap ni. Wow. Kepada yang korang yang sedang menonton tu, cuba korang komen, korang makan apa pagi-pagi ni, Kita nak carbonara. Untuk parti sarung kita pagi ni. So, jadi alam-alam baik teacher tunjukkan cara nak masak ke korang. It's like ilmu untuk semua orang. So, jadilah ni. Jadi nak cerita pasal tadi, pasal kisah anak yang di mana dia sayang kat mak dia. Jadi bila dia sayang kat mak dia, mak dia dah macam masuk hospital lah. Bila masuk hospital, apa yang what happen is mak dia request kat anak dia untuk dapatkan kafter no arfa. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak kelihatan cantik di depan doktor. Dia rasa macam kalau pakai baju sakit tu kan, baju
macam tak best. So dia apa buat happen, dia minta kat anak dia pergi cari kaftan Nur Arfa. Mak nak pakai kaftan Nur Arfa. Jadi dia carilah Nur Arfa punya kaftan dekat Nusa Damara, Nur Arfa di KL. Jadi itu yang menyebabkan dia pergi beli bukan yang biasa-biasa ya, kaftan yang berharga RM500. Okay, kita masukkan dulu sosial kita. Tapi dia dia bukan saja untuk doktor tu. Sebab dia nanti kan ada pelawat nak datang. Okey, kita ada periuk ni je. Jadi apa yang ada di tangan kita guna je. Tak. Okay, dah baru dah. Dah baru eh? Dah baru dah. So apa yang berlaku adalah bila dia beli je, mak dia sangat-sangat happy dengan kaftan tu. And then macam biasalah. Kan. Sedapnya bau. Oi. Bau tu boleh sampai dekat Facebook ke? Dia orang kata bau tu sampai ke dalam Facebook. Siapa? Atika Ali cik. Oh, ya ke? Dah berbau, okey. Yes. Kepada korang, kalau kata perempuan ni pakai baju kaftan, lelaki pakai apa? Kain pelikat. Macam biasa lah kan. So ini aktiviti kat rumah. Ini adalah uniform di rumah. Jadi kita tak nampak lah dia punya komen. Nak tengok komen dia. Alright, kita akan pusing kamera dulu supaya kita boleh baca komen korang. Nanti kan korang marah, komen tak nampak. Alright. Okey, nampak teacher? Ush, sengit. Sabar, dia tengah adjust. Canggih. Apa yang teacher nak buat adalah teacher nak masak hari ni. Hi, no Arfa NAE. Hi, Hafizuddin Zaki. Yes, kali ni kita nak masak. Pagi-pagi lagi kita nak masak, iaitu masak apa? Spaghetti carbonara ala-ala teacher. Apa maksud ala-ala teacher? Sebab ada setengah dia punya carbonara ada banyak-banyak versi. So, ini versi teacher. Nanti janganlah tanya kenapa teacher masak macam ni kan. Kepada kawan-kawan lelaki pula, tolong tengok. Orang lelaki, kita tolong tengok dan tolong makan. At the end, diorang akan sukalah sebab makanan diorang dimasak nak penat tu, kita makan. Sebab ramai juga lelaki tak appreciate. Dia tak appreciate, dah penat-penat, dah bini dia masak. Tapi tak nak makan. Betul. Pergi makan kat luar. Betul. Kepada korang semua, tengok. Dia tinggalkan macam tu saja, terpaksa rasa pula sambung. Saya kena sambung memasak. Sambil bercakap, sambil masak ni susah sikit sebab nanti kan termasuk semua. Jadi kita kena orang kata ni lah. Okey, ni rumah yang canggih ni. Apabila kita masak pun dapur dia pakai elektrik. Dulu rumah saya pun macam ni dulu, dapur elektrik. Tapi bosan, tak best. Sebab dapur elektrik ni dia susah nak kawal dan juga dia bahaya. Bahaya ke? Bahaya. So kita dah goreng kita punya sausage eh. Ni ala-ala carbonara, spaghetti, ala-ala teacher. So kita dah goreng kita punya apa nama? Sausage. Dah. Alright. Kita angkat dulu. Ya, betul. Sedapnya bau, tak sabar nak makan. Betul. Okey, korang semua yang nak makan, cik, yang nak makan. Tapi masakan ni khas kita buat untuk kita punya orang kata batik warrior. Apa tu batik warrior? Selepas ni ramai usahawan-usahawan batik yang akan datang ke rumah teacher ni. Ramai. Okey, selepas masak ni, okey, apa yang kita kena buat? Kita kena tumis bawang putih.
Ala-ala gitu. Ha, ini senang eh. Okey. Tapi itulah sebabkan dia adalah apa nama? Periuk elektrik, jadi dia agak susah sikit. Cuba mas letak kat sini. Apa nama? Ni video ni. Video ni. Eh, nampak tak? Kena letak kat satu tengah. Tak, macam ni, macam ni. Okey, macam ni, macam ni, macam ni. Ha, gitu. Tak nampak tak periuk? Yang penting nampak periuk. Sabar, nak tundukkan. Ah, kan nampak semua benda. Alright. So, kita mula letakkan bawang putih. Geng-geng kelawar nak letak bawang putih, eh? Geng kelawar. Geng kelawar nak buka basak. Letakkan bawang putih. Hari ni pagi-pagi you all masak apa, ya? Ah, cuba komen sikit. Hai, Zahara. Ya, di hari Ahad ni. Hari Ahad. Hari yang di mana korang bersama keluarga, ada yang kata beri apa bermakan dengan family di luar. Tapi hari ni teacher nak masak something yang special untuk kita punya batik Purnio. So, alang-alang tu teacher share resipi teacher. Hai Fatimah. Okay, ini kita bila dah bawang putih kita dah alang-alang macam garing gitu, kita masukkan itu carrot. Nah. Pagi-pagi makan spaghetti eh. Of course, tak ada masalah kan. Malaysia kita macam-macam makanan. So, kita makanlah apa-apa pun. Okay, kita goreng kita punya carrot. Haa, ni gini eh, carrot kita. Hai, Intan Putih. Haa, bagi love sikit pada teacher. Menandakan korang tahu apa teacher buat. Cik. So, kita masak eh. Tolong belanja love sikit, belanja love. Okey, kita nak masak kita punya carrot. Ha. Okey. Saya bahagian ni eh. Bahagian mengemas. Orang kata clean as you go. Macam tu juga dekat Nok Apa sebenarnya. Kita clean as you go. Oh ya. Sebab maksudnya kita sambil-sambil kita buat kerja tu, kita bersihkan tempat kita. Supaya kelihatan bersih. Wah. Ha, tak adalah korang ni bersepah-sepah, betul. Sebab yang orang kata bersih kan, Beth? Betul. Okey, kita masak, kita goreng kita punya carrot supaya dia lembut. Ala-ala gitu. Jadi carrot dah habis ya? Carrot dah habis. Ni nampak ni. Oh, kepada mereka yang menonton, tolong-tolonglah komen atau belanja teacher love supaya teacher tahu korang sedang menonton. Janganlah bagi teacher berseorang kan. Tolong belanja sikit lah, belanja sikit lah. Okey, sekarang ni apa yang kita tengah buat adalah masak spaghetti carbonara. Okey, tu kita baru masuk tadi bawang putih. Sekarang ni kita masak carrot pula. Biar dia nampak garing dulu. So, apa yang korang? Hai Zulkifli. Wow, Wan Juraria. Yes, bestnya. Kan best kan? Pagi-pagi kita nak berpini, berparti bersama dengan kita punya party preneur. So, ala-ala teacher jamu diorang makan spaghetti carbonara. Semalam baru je beli bahan-bahan ni di Jaya. Untuk pengetahuan, kami yang berada di Shah Alam, Section 9. Kami ni sebenarnya bukan rumah kami ni sebenarnya. Ni adalah rumah homestay. Jadi, nasib baik alhamdulillah kita dapat homestay yang ada semua lengkap bahannya, so kita boleh masak. So, hai Zulkifli. Okey, sudah rasanya macam sudah orang kata lembut. Ni. Sedapnya. Ya betul. Hai. Hai Nur Fazlin. Hai. Sihat ke sihat? Alhamdulillah. Terima kasih. Fazlin, sihat? Kita nak masak apa? Itu carbonara spaghetti untuk pagi. Okey, so kita masukkan kita punya tadi. Sausage yang telah digoreng tadi. Dan kita gaulkan lagi. Gaul. Okey, Sir tengah buat apa? Sir tengah Mengemas. Mengemas. Kata clean as you go ke senang? Clean as you go.
dah naik bau dah ni. Alah-alah best gitu. Okay. Apa? Ini moni bau sampai sini. Alhamdulillah bau sampai sini. Bagusnya. Kan bau kan? Ha. Bau sedap gitu. Okay. Ini adalah capsicum. Ha, capsicum hijau dan ini adalah bawang Holland. Ini adalah susu. Okey, ini adalah carbonara ala-ala teacher eh. Korang punya resipi bermacam-macam resipi, tapi ini adalah resipi teacher. Teacher suka buat dan mostly anak-anak teacher akan suruh repeat balik. Hai Wasaleh. So ini kita dah okey, dah nampak dah naik, dah naik bau. Korang nampak tak asap ni? Asap ni. Ha, bau dia seronoknya. Kan? Alright, so kita letakkan kita punya sos carbonara. Terjatuh tu. Terjatuh? Apa yang terjatuh? Di belakang ni ada terjatuh sos ni. Okey, sos ni yang jatuh biasanya orang lelaki ni bila sosis dia jatuh, dia basuh dan tengok yang beri buat. Jangan nanti kau kena kecam nanti. Tak. Lepas dia basuh, apa dia buat? Hai Cik Wan, Nolida. Hai. Tiba-tiba lapar kan? Ha kan? Ha, terima kasih mereka yang membantu belanja pada teacher. Biasa orang perempuan dia masak clean as you go. Orang lelaki dia eat as you clean, as you masak. Okey, kita masukkan susu kita. Semuanya. Masak ni dah. Masak ni. Masak air sikit. Yang ni ambil air ni. Okey. Ni masukkan air. Di sebahagian ni lah, bahagian sibuk. Okey, tu nampak tu kuah dah berenang-renang. Hai Hazrul Effendi. Okey, apa yang kita tengah buat adalah kita tengah buat sos spaghetti carbonara ala-ala teacher gitu. So teacher punya resipi adalah menggunakan susu. Susu Pure Farm full cream milk. Lepas tu letak satu tin sos carbonara. Sebab apa? Memang teacher suka macam ni. Sebab full cream kan dia lemak kan. Jadi kita kenalah. Hai Faizal Fairuz, hai Karen Nisa. Oh, hari ni mak pagi-pagi korang tengah buat apa ya? Mesti seronok kan tengah pagi-pagi tengah bersama family. Pagi-pagi kan. Sebab hari ni hari Ahad, di mana Pantai Barat hari Ahad, tapi di Pantai Timur is a Monday, it's a Monday but Sunday blue. Pantai Timur dah bekerja. Pantai Timur dah bekerja, tapi teacher ni dekat Shah Alam, so Pantai Barat tengah santai-santai masak-masak bersama dengan Sir Hafiz. Okey. Rasanya dah bau dah satu rumah, okey. So kita letak lagi. Susu. Alright. So kita tunggukan dia menggelegak. Cuba korang share sikit resipi korang. Macam mana resipi korang di rumah? Ni ala-ala teacher punya resipi. Just a simple, tapi disebabkan dia lama ni sebabkan apa tau? Sebab dia banyak kuantiti yang banyak. Jadi kalau kat rumah tu zoom-zam-zoom-zam je. Tak, lagi satu ni dapur elektrik, jadi kita maksimum 14 je. 14 je? Satu. Kalau dapur api tu mungkin kita boleh panaskan dia. Betul. Dapur elektrik ni kita susah nak orang kata tengok kepanasan tu. Ya betul. Kan? Apa jadi tu? Macam sup. Tujuk. Kan? Mari kita tengok sikit. Dekat sikit. Korang ni tak nampak ni. Tak ada macam sup dah. Macam sup carbonara namanya. So teacher suka yang berair. Tak suka yang macam ala-ala pekat sangat. Jadi maksudnya ini adalah sebab kita masak. Cuba tengok ni. Kita punya spaghetti. Korang tengok. You all tengok dua. Dua apa? Dua bekas. Sebab apa kita nak jamu hari ni untuk parti sarung yang kita buat dekat penthouse di Sheikh Syir Lak 19.
Kita nak buat ala-ala orang kata saja santai-santai je macam tu kan. Ha, so korang nak tengok tak golf club kat sini? Seronok gila. Jom. Boleh ha. Tinggal ke? Boleh tinggal ke masakan ni? Boleh. Ha, kan tinggal-tinggal kan habis hangit ngang. Ha. Jom kita nak tengok golf club sambil menggelegak. Ha, cik. Ha, memang macam itulah teacher kalau teacher. Macam mana ni? Teacher kalau masak dia memang boleh meninggal tinggal lah. Ha, tapi tak apa, sikit je. Sekejap. Nampak pula dia berpusing. Ha, pening kepala orang sebab dia berpusing-pusing. Okey, kita dah tengok dekat luar. Hai Naziri. Hai Naziri. Naziri dari mana? Selalu tengok dia. Ke dia adalah batik purno juga ni? So kita tengah tengok golf club yang sangat nyaman dan sangat happy hari ni pagi ni. Oh, eh korang, mari kita belanja sikit rumah-rumah besar kat luar tu. Ha, wow, cantik tak dia punya scenery. Wow. Nampak tu, nampak tu. Okay, teacher tunjuk sikit teacher kat dia orang ni. Golf club yang mana dia punya view orang pagi. Silap. Matahari memancar. Alright. So kalau korang tengok kat sana, tengok rumah tu sangat-sangat indah dan best. Ini kena pastikan kepada mereka yang mahu nak dapat ni, jangan rasa takut untuk dapatkan impian ni. Just berimpian. Jangan rasa takut. Bolehkah aku? Boleh. Yakin je boleh. Bahawasanya korang satu hari nanti korang akan dapat rumah di sini. Sambil yang dah ada rumah kat sini memang tak boleh lah. Korang akan carilah dekat Los Angeles tu nak dapat rumah. Belum ada lagi, untuk satu hari nanti kita akan dapat duduk di sini. Keluar terus nampak view yang cantik dan aman. Hai Syahzana. Sebab apa view dia menarik? Sebab dia macam, faham tak kan? Macam padang golf kan, dia rumput dia nipis je kan? Yes, betul. Jadi nampak tenang je. Tenang hidup. Sebab kalau dekat kita, sebab tu kita best. Teacher. Ya, betul. So, bila kita kat Trianu, kita belakang rumah kita sungai. Yes, betul. Bila datang sini pula, padang golf. Betul. Macam-macam ya di KL ni. Hai Syarul Swat. Dah belum ya. Dan ada juga di orang kata di Kampung Baru. Di Kampung Baru apa kita ada teacher? KLCC. Yeah, di Kampung Baru kita boleh nampak view KLCC. Oh, jap eh. Teacher nak tutup, saya nak tutup jap. Nanti aircon terkeluar lah kan. Tak sejuk. Okey. Kita nak sambung memasak dengan geng kelawar. Okey, kita nak sambung memasak dengan geng kelawar. Kita kena lihat apa yang sedang orang kata berlaku dengan masakan kita tadi. Apa yang sedang berlaku ni teacher? Masakan kita tadi. Okey, kita tengah menunggu dia menggelegak sebabkan dia punya dapur ni ala-ala elektrik gitu. So kita kena tunggu dia sekejap supaya dia menggelegak. Ha. Okey, kita dah setting balik. Alright. Alright. Normally teacher pagi-pagi teacher IF. Apa tu? IF. Fasting. Intermittent fasting. Selalunya makan pada pukul 1. Masa lunch hour tu baru makan lah. Tapi hari ni disebabkan kita ada tetamu yang banyak. Jadi kita kenalah makan bersama-sama tetamu kita. Kan? Seronok masak untuk orang tahu sebenarnya. Sebab kita rasa bahagia je bila orang makan masakan kita. Bukannya... Buka tingkap. Ya, kalau tengok Nisa tengah berkelambu dia kata. Berkelambu? Ni kelambu. Wow. Ni kelambu namanya. Eh. Ni kelambu. Okey, untuk pengetahuan korang, Nak Afa juga ada buat kelambu. Buat kelambu. Kelambu Nak Afa. Kain pelikat Nak Afa. Maknanya. So kita tengah masak ni, kita tengah tunggu dia menggelegak sebab dia lambat sikit sebabkan dia punya api adalah api elektrik. Selalunya kalau kat rumah tu zzz je. Jadi dia sempat menggelegak.
Ini kena rasa jadi, orang kata rasa kena jadi orang yang bersabar. At the end bila kita bersabar, maksudnya apa yang kita buat tu lebih orang kata baiklah, perfect. Ya, betul. Sebab ramai orang tidak sabar. Macam tu juga dengan bina bisnes. Ya, betul. Ramai orang baru start bisnes hari ni terus nak kaya besok. Betul. Sedapnya. Jadi bila ramai orang nak cepat, maksudnya zaman sekarang dia sebab disebabkan semua benda cepat. Betul. Jadi dia orang dah tak sabarlah. Yes, macam contoh kalau nak tengok internet zaman kita dulu dia punya dial up. Tapi zaman sekarang internet buka terus zap keluar kan. Kita tengok live pun boleh tengok live. Zaman kita orang adalah zaman yang di mana kena bersabar banyak. Jadi kita orang yang contoh-contoh kita nak cakap puji zaman-zaman kita orang ni 80-an yang beranak 80-an ni orang yang bersabar sikit lah. Bersabar sikit. Tapi ada je zaman sekarang memang bersabar. Ada je. Tetapi untuk bina bisnes ni, ini perlukan kesabaran. Hai Jihan, sangat-sangat banyak. Sebab bunyi adalah proses untuk berjaya akan datang. Kita kena pastikan kita dah bina foundation kita pada sekarang juga. Maksudnya untuk dapatkan kejayaan 10 tahun. Ada orang dapat kejayaan dengan cepat, itu rezeki dia, Allah dah bagi. Jadi kita janganlah rasa cemburu. Sebab kadang-kadang rezeki ni kita tak tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang tahu hanya adalah Allah Ta'ala. Jadi apa pun, jangan give up. Itu yang penting. Jangan give up bila nak buat sesuatu benda. Buat sampai habis. Jadi sekarang ni kita dah masak, kita dah menggelegak kita punya carbonara. So kita akan letakkan, hi Cody, kita letakkan lada banggala kita. Kita letakkan lada banggala kita supaya dia ni. So ini adalah ingredient yang wajib Tici ada, iaitu bawang Holland. Ini adalah bahan-bahan yang memang wajib Tici letak untuk Tici punya spaghetti carbonara ke spaghetti bolognese ke, wajib. Sebab dia rasa dia menyebabkan spaghetti Tici memang sedap. Sedap konon. Taklah, maksudnya memang rasa Tici suka. Dari Itali. Itali style. Italian. Yes. Spaghetti Itali ke? Yes, spaghetti Itali. Yeah. Ramai orang confused. Right. Kita nak masukkan lada pula. Bawang Holland. Kenapa banyak sangat ni teacher? Sebab kita nak buat parti, memanglah kena banyak. Kan? Parti. Okay. Kita masukkan kita punya bawang Holland. Teacher tak nak macam contoh bawang Holland ni, teacher tak nak letak last sekali sebab teacher nak rasa crunchy dia. Jadi itu sebab teacher letak paling last supaya dia sorry teacher nak letak paling last sekali supaya dia rasa crunchy. Kita tak nak rasa dia macam terlebih masak. Itu sebab kenapa last sekali. Tak nak lembik. Sebab teacher rasa tu. Bau gitu. Sedapnya. Sedap. Korang nampak tak ni? Korang nampak tak? Macam mana nak buat ni? Ya, nanti. Op. Dia dah nampak lah tu. Sekejap eh. Sir, tolong. Tolong. Letak air dulu nanti. Cepatlah. Tak boleh ni, nanti ke dia ni. Sekejap nak tunjuk apa ni. Itu adalah spaghetti yang teacher nak bagi kepada orang. Ada dua mangkuk. Tu sebablah kenapa kuas carbonara teacher ni ala-ala banyak gitu. Maksudnya nak tengok apa tadi? Kuah dia. Okey, kita nak tengok kuah dia. Adakah kuah dia sedap? Mestilah sedap. Kalau tidak takkan je masak ya. Wow. Saya percaya dia sedap sekali dan tak sabar nak makan. Tak sabar nak makan ni. Ya, agak-agaknya berapa lama lagi teacher? Berapa lama lagi nak dekat siap dah?
Dah siap dah? Ya, betul. Okey, alhamdulillah kita dah nak siap dah. Jadi kita bolehlah makan lepas ni. Kita rasa dulu. Cukup garam ke? Cukup rasa ke? Cukup rasa. Wow. Aduh. Hai. Cukup rasa lah. Ya, kita letak garam lah. Tapi dia agak cair ni, teacher. Memang. Sebab kita dah kuah banyak. Kalau korang nak pekat, korang boleh letakkan tepung cornstarch ke apa benda. Sebab sekarang ni teacher tak ada benda. Ni adalah homestay, jadi teacher ambil je apa yang ada dalam kita beli semalam. Tak terfikir pula. So apa yang ada di tangan kita masak je lah. Asalkan boleh masuk dalam perut kan. Sebenarnya kita kena masak dengan pekat sebenarnya. Cik. Tapi tak apa, kita boleh adjust. Cik. Hai Kim Manasing. Rindulah nak makan masakan Kim Manasing ni. Kan, masakan Lakib. Lakib. Dulu dia selalu masak untuk Sir. Dekat mana? Dekat mana? Dublin. Dublin. Ya, yeah, wow. Dia selalu masak untuk Sir dekat Dublin dulu. Dia selalu masak ayam. Mm-hmm. Ayam tandoori. Oh, dia memang masak. Kalau kata nasi goreng dia memang terbaik. Ya, yeah, betul. Sebab dia adalah orang kata orang daripada jiran kita. Aha. Iaitu Thailand. Thailand. Orang Thailand memang pandai masak. Okey, hari ni penuh sekarang ni. Okey, kita letakkan garam secukup rasa. Ini adalah garam daripada Himalaya. Garam Himalaya. Baru beli semalam. Wow. Garam Phuket lah. Garam Phuket. Okay, rasa dulu. Okay, dah pukul berapa ni? So, dah menggelegak sekarang ni. Mana lagi hari ni? Semasa. Alright. Allah tak reti betul lah nak menggunakan gimbal ni. So bercakap lagi. Okay. Tadi kita dah share dah pasal apa? Pasal golf, pasal masak. Kita sebenarnya tengah bersiap-siap, sedang menunggu kehadiran juga. Tunggu lah. Jadi ni kita punya hari ni lah. Kalau kita tengok kat belakang saya ni. Oh, kat belakang, kat depan lah. Yes, kat depan kita ni kita akan adakan orang kata party. Ini adalah stok barang-barang yang ada. Cantik tak rumah ni? Okey lah, kita tengok lagi apa dah masak ke belum ni. Nak masak dah ni. Alright. Ui, dah menggelegak dah. Apa yang kita tengah buat dah, kita tengah masak carbonara ala-ala Teacher Isma. Carbonara ala-ala Teacher Isma. Jadi kita dah masak dah ni. So, siapa yang nak mencuba, bolehlah tengok balik resepi kita. Resepi. Pandai ke kita ni nak bagi tahu kat orang ni resepi. Betul. Kita ni. Jadi kita nak okey, ni dah masak dah. Nanti kita akan makan kejap lagi bersama dengan kita punya Patik Purnio. Kita akan buat parti sarung hari ni. InsyaAllah. Tunjuk parti sarung. Jom kita tunjuk sarung kita. Maksudnya kita kena perlahan sikit api dia. Apa? Ni perlahan macam ni. Ni dah tutup dah.
Dah tutup ke? Ni. 5. Okey dah. Dah. Ah, 2 je. Okey, 2 je. Cuba je kalau kita nak benda ni masak dengan slow tetapi masak. Ah, bagi korang tu yang tengah menonton ni, cubalah korang komen-komen sikit korang dari mana. Sekurang-kurangnya bolehlah kita berkenalan. Okey teacher, komen sikit apa benda yang berlaku ni teacher. Volume dia. Di sini. Jadi kepada mereka yang berminat contoh. Okeylah, kita dah habis dah kita masak. Jadi sebabkan kita nak ada appointment pukul 9:30 kejap lagi. So kita nak sudahilah kat sini. Cuma saya nak tanya kepada korang yang jika kenal mana-mana wanita yang duduk di KL, Selangor, di Johor atau di Terengganu, especially yang ingin mengubah hidup pada 2020, iaitu nak membantu suami dia untuk membayar bil, untuk dapat a better education untuk anak-anak mereka dan untuk memberikan duit poket kepada ibu bapa mereka untuk pergi ke umrah ataupun pergi ke haji. Jadi kalau korang memang kenal orang-orang ni yang nak dibantu sebab mereka nak buat settle income untuk buat bisnes sambil bekerja, tapi diorang tak tahu, maksudnya tak ada ilmu tentang macam mana nak bina income tanpa modal dan jana pendapatan second business. Jadi korang boleh ajak mereka untuk join kita punya group, iaitu group bina income tanpa modal Noor Alpha Empire, yang di mana kita akan bagi free training, free coaching kepada mereka ini tentang macam mana nak start up bina income tanpa modal. Sebab apa? Sebab kita buat benda ni. Ini adalah orang kata tujuan kita nak share kita punya experience. Kita nak membantu mereka, wanita-wanita ni, sebab apa? Kita tahu wanita adalah seorang insan yang sangat-sangat bagus sebab kerana dia nak membantu suami dia, anak dia dan ibu bapa mereka. Jadi kepada mereka yang ingin, yang kenal orang-orang macam ni, yang umur 30 ke 50, yang ingin nak jalan pendapatan tanpa modal, silalah join kita punya group di Bina Income tanpa modal. Jadi daripada mereka, kalau tak jumpa tak jumpa macam mana nak masuk, boleh PM kita ataupun kita akan komen, kita akan boleh bagi tahu ke mana. Baik, itu sahaja kot untuk hari ini. Hari ini dah teacher dah habis dah masakkan teacher. Nanti kita boleh lagi share resepi teacher semua akan datang bersama dengan geng Kelau.